Easy. Yes, so pain, told you I'd ask you like that. Join the line, sign your name. And they all say that our country's going bad. But no one fooling us again. Bandung belongs to me. City pride, the dirty water on the river. No one can take away your memory. Oh, Bandung belongs to me. We saw the word that the boys are back to stay. And you know all I we can do. Hit so high, fighting all the way for the red, white and blue. Bandung belongs to me. The city pride, the dirty water. Dan selamat malam pemirsa dan pendengar RRI Net dimanapun kalian berada di seluruh Indonesia. Hai. Dan please welcome Blacky. Blacky, Bandung belongs to me. Bandung punya ini kita. Kota kembang udah jelas ya. Kembang. Bandung belongs to me dan pastinya RRI Net Live Music hari ini langsung dari Kota Bandung barengan sama aku Rangga Hadiansyah. Saya Sandy Puspa Andini akan menemani Anda satu setengah jam ke depan dan kita mengajak ngobrol bincang yang satu band asal Bandung yang tadi sudah membuka acara ini dengan satu single yang judulnya Bandung belongs to me. Kalau aku punya siapa, aku bilang siapa gak? Oh, kayaknya itu masih mohon ini masih buka lowongan ya. Ya butuh di bawah ini ya. Gak. Cak, bilang. Wow. Gak, kamu gak kangen aku gak? Kemarin-kemarin sama Winda, sekarang sama aku, kamu mah gitu. Baru lagi, sekarang jadi udah agak jadi kamu belong, kali. Kamu belong siapa sebenarnya? Belongs to Pro 2. Okay. Ngeles gak sih? Ngeles banget kamu, ngeles tapi enggak. Sebelum kita ngobrol-ngobrol sama bintang tamu kita malam ini, kami juga akan ingatkan Anda
pendengar, sahabat kreatif dan juga pemirsa RRinet ya gitu, untuk menyaksikan kita juga atau dengarkan kita via streaming di www.rri.co.id/stream/pro2bandung itu untuk RRI Bandung, atau yang paling gampang banget gak ya, tinggal download RRI Play Go aja lewat handphone kamu yang berbasis Android dan juga iOS. Hanya dengan satu sentuhan jari gak, klik bisa akses RRI dimanapun dan kapanpun. Ya benar banget, kita bisa dengar juga ya lewat RRI Net langsung dari TV-nya atau juga radionya di RRI Bandung. Ditonton gitu. Tapi banget, kita langsung aja ngobrol-ngobrol ya. Iya ini udah ada sama Blacky. Enggak, beda. Oh itu saya itu. Tapi aku juga penasaran kok namanya Blacky. Itu yang menjadi pertanyaan selama ini ya. Oke, langsung ngobrol-ngobrol aja. Please welcome Blacky. Terima kasih. Apa kabar? Baik, alhamdulillah baik ya, stay sehat. Stay positive and stay true. And stay safe and stay tune Pro 2 Bandung. And stay with me. Males banget kayaknya itu. Enggak dulu deh. Kita dari tadi emang penasaran ngobrol di ujung, ngobrol dari kemarin namanya Blacky. Kita sebelum kenalan ya, kita pengen tahu dulu Blacky itu apa sih? Apakah inisial kalian depannya BLKI? Iya. Atau apa nih? Atau kalian punya peliharaan namanya Blacky? Iya, terinspirasi dari Gogo. Blacky. Wah, langsung jelasin aja nih sama Ayung. Inspirasinya cukup sederhana sih. Gak ada filosofi-filosofi. Inspirasinya karena di rumah terlalu banyak tikus yang warna hitam lebam. Ya udah saya beri nama aja Blacky 1, Blacky 2, Blacky 3. Kita juga bandnya Blacky. Apa karena kalian suka pakai baju hitam, serba hitam-hitam? Nyambung gak sih? Bisa jadi hitam. Bisa jadi. Oh hitam, semua hitam. Awal inspirasinya sih dari sana. Gitu. Aura tapi gak hitam ya? Insya Allah. Enggak ya? Aura gak hitam, cuman wajah aja segini hitam. Gak apa-apa, ada skincare kalau wajah mah ya. Oke, jadi itu kan inspirasi dari nama band Blacky, terinspirasi dari tikus. Jadi dari hewan pun terinspirasi. Itu gimana hewannya masih ada? Ada. Sehat ya? Pasti di rumah Akang juga ada banyak. Ada. Iya. Oh jadi aku juga termasuk personil Blacky. Termasuk. Seluruh dunia ini adalah Blacky. Tapi kalau di rumah aku namanya bukan Blacky. Apa? Thomas. Wah itu keren banget ya namanya. Serah aku dong. Oh iya benar ya. Udah tikus. Tapi udah kenalan ya. Sama personilnya kita belum kenalan gak? Bener banget. Ya. Ada siapa aja nih? Dari vokalis Lolo. Oke, dari saya sebagai vokalis, nama saya Bunga Tresna. Di sini, di belakang. Nah, drum nih, Mas, drum. Pengomongkin. Halo, nama saya Abai Rock di drum. Ada Bunga, ada Abai, oke. Abai, boleh. Di pojok biru, biasa dipanggil L. Wih, Mas Betot ini. Alnya mana Al sama Dulnya? Oke terus? Kalau saya sendiri biasa dipanggil Ayung Roots, asal jangan dipanggil Yang Maha Kuasa. Belum siap. Siapa namanya tadi? Ayung Roots. Ayung? Ayung Roots. Ayung. 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 Yang punya kebaya ya? Cukup, agak-agak imut sedikit ya. Kapan biar agak lebih feminim. Halo Kang Ayung ya. Oke, okay. Ada Teh Bunga, Kang Abai, Kang Ayung, sama Kang L. Kang L. Ya. Dul. Oke. Okay. Enggak ada ya. Ini semua tergabung dalam satu band namanya Blacky. Enggak ya, dan kita pengen tahu dulu dong mungkin di sini teman-teman ceritain dari kapan sih Blacky ini bisa tergabung, sejak kapan dan genrenya apa nih kalian memasik bermusiknya genrenya apa gitu. Kalau untuk awal terbentuk Blacky ini terbentuk atas keresahan ya. Keresahan saya gitu kan. Soalnya kan dulu itu saya jomblo. Karena orang lain kan pacaran, ya udah saya mah pengen ngeband lah. Terbentuklah Blacky 2019. Oke. 2019. Ya cuman waktu 2019 itu masih apa sih? Anak-anak yang pingin ngeband lah, belum ke jenjang yang serius. Keluar masuk personil, masuklah dia. Saya nemu dia di tong sampah yang di depan. Mat. Seram terus. Ada ini ada lumayan potensi, wah. Ajak gue langsung lah gitu. Terus udah gak lama berjalan, keluar masuk, ketemu ini. Ini mana nggosok. Oh, nuju nggosok Kang Abai. Ketemu di mana? Kalau misalkan pas masuk, pas diajak sama ini sebenarnya gak mau, soalnya dulu pernah ditipu sama dia ini nih. Tipu-tipu? Kok bisa? Pernah ditipu, saya diajak main. Tunggu di sini ya. Ditipu gak datang-datang ya.
ajakan kedua ya okelah akhirnya masuk gitu. Oh. Ketemunya karena dia ini adik kelas waktu SMA dulu. Oh. SMA mana sih? Anda selalu mengaku-ngaku saja. Jangan ngaku-ngaku. SMA sok cek ijazah yuk Erek. Ini SMA mana nih kok bisa ada ke kelas gini? Saya dari Jatinangor. SMA Semanja Pride. Oh. SMA Jatinangor. Oh. Semua Jatinangor atau enggak, ada? Itu mah beda. Itu? Beda rumpun. Beda distrik ya. Emang SMA beda mana? Kalau gak salah ini mah SR. Apa tuh? Itu? Sekolah Rakyat. Oke, tinggal satu lagi yang cantik mungkin dikenalin yang paling cantik di sini ya. Oke, awal masuk sih asalnya cuma nganter-nganter aja ya, nganter-nganter aja kesini-kesini kata ngajak petouring untuk vokalis cewek, dia gak mau capek kayaknya. Ya. Iyalah, tapi honor kan tetap punya saya aja. Aduh. Yang dibagi-bagi hanya cinta aja. Cukup uang mah jangan. Susah lah ya. Ngeri. Jadi saya sama drummer mah cuma pembantu aja. Cuma mereka berdua. Cameo, mereka mah cameo ya. Oke ya. Ada cinta di balik band ini tuh sebenarnya. Jadi gimana tadi awalnya cuma diajak untuk featuring aja. Iya. Tapi lama-lama kok bisa dipropose untuk masuk band itu gimana ceritanya? Teluh. Apa sih kita ngambil apa ya referensi-referensi lagunya itu tuh cocoknya sama vokalis cewek gitu. Oke. Tapi emang apa sih referensi kalian dalam bermusik? Mungkin kita ngebahas genre dulu sih, kalian lebih ke apa nih? Apa ska? Tadi kan aku dengerin kayaknya lebih ke ska gitu ya. Yeah. Cuman agak lebih masuknya ya agak lebih di kita apa sih kolaborasi apa gitu? Ya dicampur-campur lah. Enggak pure ska gitu, ada unsur punknya gitu. Tapi punknya bukan dalam artian pengajian. Bukan pengajian. Tapi pengawasan. Masya Allah banget. Tapi jadi memang tidak mengotak-kotakan genre ya. Iya, biar lebih berbeda juga. Dan kebetulan di Bandung belum ada genre yang kayak kami. Insya Allah saya bisa jamin. Tapi kalau ada ya hampura. Tapi emang apa? Oke. Tidak mengotak-kotakan genre, tapi di Bandung tidak ada genre yang seperti kalian. Jadi kalian lebih ke apa nih kalau boleh tahu? Kalau luar negeri mah apa ya? Apa sih? Interrupters. Interrupters ya gitu. Random juga enggak sih kadang suka mainin genre lain gitu kayak coba-nyoba atau emang udah bener ngedalamin doang genre satu itu? Kalau untuk band ya kita benang merahnya seperti ini, tapi kalau untuk masing-masing ya pasti punya referensi sendiri-sendiri. Oke. Nah, aduh tidak gor. Ya kan semangat sekali. Referensinya. Kalau pendengar ya atau pemirsa RRinet nggak tahu tidak gor itu kejeduk ya. Enak sekali ya. Oke deh kalau gitu. Tadi udah nge-mention The Interrupters ya, katanya itu merupakan salah satu band menginfluence kalian dan menjadi kiblat kalian dalam bermusik. Kita langsung dengerin aja deh ya. Kalian mau nyanyiin satu lagu Interrupters kan? Oke. Judulnya apa sih? Siskersin. Is ngeri. Ya, oke deh. Siskersin. Ya, itu lah. Monyong-monyong. Oke deh kalau gitu. Langsung aja kita tampilkan Blacky. Kerosene, you know she gon' burn down everything. Siren us in this, in the past time. I've been burned for the last time. Time, oh. I've been burned for the last time. Time, oh. I've been burned for the last time, oh. Satellite, and he in the morning. The sky was red. As a warning, she hit the high note, visa's warning. Her black fit into the yes, for me. Got a history of making skin, yeah. She tells stories, she gets a real life. He's the executioner and she's the queen. And she wants a neck in the guillotine. He say, I'm a man, she's kerosene. You know she can burn down everything. She even has a list. I've been burned for the last time
This landscape is to be so skinny. You know you make it up, you need to dream it. Rising up from beyond, it's the building. I'm a mess, see scarcity. You know she can burn down everything. Hearing us in this, for the first time. I've been boom for the last time. Where's my voice? Okay, yeah. We're back. Di Truster yeah. Studio udah dibawain sama Black Gay. Okay. Kita mau undang juga ya, yeah. Buat pendengar dan pemirsa Reni Net dimanapun kamu berada. Uh-huh. Buat ngasih challenge juga atau pertanyaan buat Blacky. Yes. WhatsAppin aja di WhatsAppnya Pro 2 Bandung 0812-6020-9696. Karena akan banyak sekali tantangan yang akan kalian hadapi di acara wow. Ini. Are you ready, Blacky? Siap ya? Aku tercengang. Kan tercengangnya gitu ya? Ayam-ayam kaget terusnya gitu dong ya. Kok gitu ya? Aduh ya, ini ngomong-ngomong The Interrupters, kalian udah beberapa kali tadi ngebahas tentang The Interrupters. Kenapa kalian sangat suka dan menjadikan The Interrupters ini merupakan kiblat kalian dalam bermusik sih? Kiblat Pak Kau. Kalau sholat, kalau bermusik beda lagi ya. Oke, gimana Teteh? Dari awal sih aku tahu dari ini nih basis dari Elia. Terus pas aku cek-cek di YouTube ternyata langsung cinta lah gitu langsung. Kehatian gitu ya. Iya, suka banget sama vokalisnya Aime gitu. Oh, jadi kamu seperti gitu. Ya maksudnya suka aja gitu apa ya? Beda gitu. Keren. Terus okay. Itu dari mana sih bandnya sih? Ya, dari mana bandnya? Dari ya. Jauh ya? Cicahem kabla ditukun mau kan namanya? Jauh. Harus serem pisan. Sebenarnya sih lebih ke interrupter itu karena fashion ya. Dalam fashion dalam bermusik, okay. Terus terfashion dalam outfit. Mm-hmm. Itu emang berbeda gitu dari band-band yang lainnya. Terus dengan mengemas dengan chord-chord yang lebih sederhana namun beat tempo yang cepat jadi kita bikin apa sih namanya? Okay. Gitu lah. Gimana sih kan? Lagi. Oke. Kalau itu kan terinfluence The Interrupters di luar negeri. Kalau di Indonesia ada enggak sih band yang kalau Indonesia aku mah lebih suka influence serius ya yeah. Dari mama aku. Emang mama bermusik? Iya enggak justru. Mama kau pasti satu grup personil No Dub ya. Nah, maksudnya Gwen Stefani kali dalam perjuangan gitu. Oke. Okay. Oh, tapi kalau okay. Dari band musiknya gitu genre Indonesia ada yang terinfluence? Mungkin si dia. Okay. Kang Abai. Apa tadi itu lupa lagi nih? Influence. Band yang terinfluence gitu. Tapi band Indonesia kan kalau tadi untuk, di Amerika. Untuk band kita sendiri. Kesahanya? Rosemary. Jelas. Paling. Rosemary ya? Rosemary. Rosemary ya. Tapi enggak terlalu ke Rosemary juga sih, kita emang berdiri sendiri sih. Oke. Okay, berdiri okay. Sendiri ya semoga kita jadi influence orang lain gitu. Karena Blacky diciptakan untuk memberi berkah kepada semua. Masya Allah. Masya Allah. Takbir ya. Oke, itu jadi apa ya, merupakan band yang menjadi influence luar dan dalam negeri. Bener. Begitu ya. Aha, ya. Aku pengen ngobrol sama Kang El sebenarnya teh. Aduh.
Ini yang lainnya. Bentar-bentar, yang dua pakai kacamata, kenapa yang dua lagi enggak pakai kacamata hidung sih? Ini tuh apa sih? Udah ciri khasnya kayak gini. Oh gitu. Oh. Kenapa? Kenapa harus seperti itu gitu di konsepnya? Enggak di konsep sih sebenarnya. Oh gitu. Oh, jadi seperti Mas El sama Mas Abai gitu sih. Iya, iya barangkali. Oh, lengkap doang lah kita mah gitu. Gak, jadi gimana yang benar-benar kelihatan cameo gitu. Bener deh. Ini jujur loh, jujur tuh Mas Mas jujur loh. Ulah jujur tuh ingat tuh, bisa dipecat. Jadi masalah kacamata mah emang tuh suka di kacamata sih, udah poek teh. Oh. Selalu ruangan pakai kacamata. Tapi kan ini serap kan? Iya. Kerumah. Oh gitu. Di bawah terik matahari banget ya cowoknya tuh. Kalau si Kang Elma dia biasa nggak duduk berlian, jadi kinclong gitu kan ya. Serap. Ngalas, ngalas. Karena hidupnya udah poek. Oh gitu. Jadi kalau pakai kacamata ya makin poek gitu. Black out nanti. Dicoba menerangi ya. Karena udah poek jadi rambutnya dibikin terang gitu ya. Bising lah, kalau rambut terinfluensi apa itu? Nah ini nih, ini nih. Kayak Gerard Way, My Chemical Romance, dari kamu inget gak dulu? Yang mana? Ya, yang oh enggak, belum lahir. Belum lahir saya. Salah jenda, oke. Okay. Gimana, gimana, gimana? Gak ada influence sih, cuman pada seger huy. Tapi kenapa di jadi di... Kan uban putih ya. Kenapa diputihin lagi gitu? Disamarkan, tapi jadi keren disamarkan. Oke. Keren teh cek masih agak gemel. Ya Allah. Keren, keren tapi keren. Keren, keren. Gak apa-apa yang dari ciri khas kita kan memang harus ditonjolkan begitu. Tapi memang kalau misalkan kalau manggung formatnya memang selalu begini. Teteh dengan kacamatanya, terus Akang juga dengan topi-topi apa ya namanya? Topi cinta. Topi cinta. Kayak topi ini ya, kayak topi sutradara gitu ya itu. Iya, news boy. Topi sutradara. Topi sutradara. Topi Bang Ocin. Oke ya. Jadi memang bener. Kealaman tuh bakwa. Kealaman, oke deh kalau gitu ya. Kita masih mau undang lagi ya pendengar dan juga pemirsa RRinet untuk kasih tantangan ya, kasih challenge untuk teman-teman kita Blacky di sini yang lagi ngobrol sama kita di RR Live Music pada malam hari ini. Kamu tinggal WhatsApp aja di 08126020996. Ini ngomong-ngomong tantangan ya. Selama 2021 tantangan terberat kalian dalam bermusik apa sih? Wala. Wih, ngeri nih. Pandemi. Oh ada, ditinggal kawin. Ya Allah sedih Mas banget Abai. Ya. Gimana cerita? Gimana dong? Ya gitu aja, udah lama-lama nunggu, taunya diambil orang. Kayaknya malam ini bakal jadi malam yang sedih Bang Abai. Ya dan nggak kita. Juga sih, ya soalnya dan kita kalau... sudah datangkan mantannya Kang Abai. Ya, tali kasih. Oh, enggak ada, enggak bisa. Ya, gitu ya. Ya kalau mau enggak apa-apa sok, soalnya orang Medan dia suruh. Oh, jauh dari sini. Kita tidak mampu untuk mengundang. Kita enggak datang juga sih ya. Salah segmen ya. Yang satu Kang Abai ditinggal kawin. Kalau Teh Bunga, apa Teh Bunga? Di meninggalkan kawin, enggak atau apa? Kan ini ya pasangannya, gitu. Apa ya tantangannya? Ya mungkin apa ya, ada masukan-masukan tapi itu tuh bukan masukan gitu. Keluaran. Seperti lebih, lebih gitu. Apa ya, lebih inilah, lebih apa ya, bahasa kasarnya mah sirik gitu lah. Apa sih namanya tuh ngeledek, bahasa Indonesia apa? Ngejek gitu. Ya ngejek tah. Siapa ngejek yang ngejek Teh Bunga? Orang mana? Orang mana? Ada. Maksudnya bukan ngeledek aku sih, tapi kayak apa ya? Nah ini tantangan kita loh gitu. Oke. Okay. Di ejek sama dia gitu-gitu, tapi dibaluti dengan kata-kata inilah apa sih, kata-kata yang lembut ejekannya tuh. Jadi oh ini mah kayak gini ya udah tahu. Nah sekarang ya kita ingin membuktikan gitu ya dari ejekan itu ya benar berarti kan. Ejekan itu buat kita ya jadi lebih semangat gitu. Okay. Tapi kalau untuk internal, kemarin tuh sempat ada problem yang bertubi-tubi, asa ku kabeneran gitunya. Apa tuh? Internal Blacky. Iya. Ya internal Blacky. Kita tuh kan baru rilis single tanggal 12. Ya. Terus yang pertama ini yang anu ngaledek, terus banyak bener-bener yang negatif ke kita gitu, ke band khususnya. Terus kemarin kita kan emang mepet gitu kan. Ya. Belum latihan, belum apa-apa, tapi kan kita profesional aja. Nah, kebenaran kemarin teh ada problem teh, apa sih disebutnya teh? Ada orang gila gitu. Hah? Orang bukan orang gila dalam arti.
ya orang-orang iya. agak gitulah malah ngacauin kita gitu, ngacaukeun kita pas lagi latihan, aduh asaku nggak beneran gitu kan. Dada aja ya orang maya gitu. Heran deh. Kalau Kang El bagaimana, ada nih masalahnya? Sulit nge-bleaching rambut sendiri, sulit gitu, kesulitan bleaching rambut sendiri atau gimana itu. Mungkin bisa diceritain lah itu atau gimana tuh. Paling untuk kalau ya, kesulitan untuk band mah, kesulitan untuk berkarya sih. Yang pertama kan sulit dari mengumpulkan teman-teman ya, kan jarak yang saling berjauhan. Asik. Jarak memisahkan ujung kita. Jadi untuk ya menghasilkan karya gitu, lagi sulit sekarang itu. Tahun kemarin itu, kita kan band itu dari 2019, tapi baru bisa punya karya itu tahun sekarang. 2021 itu pun akhir lagi ya, lumayan. Orang mah puasa sebulan, ini puasa 2 tahun ya, luar biasa. Ngikutin pandemi juga kan. Ini nama ngedul. Jadi ngomongin soal karya juga baru ada tahun ini, berarti selama pandemi dari 2020 sampai akhir inilah udah agak lenggang-lenggang itu gimana? Ngapain aja nih Blacky? Gak ngapain-ngapain aja sih. Udah ada karya berapa banyak sih sebenarnya? Kalau karya mah alhamdulillah si album juga ada. Oke. Kalau mau sombong pisan gitu kita ada 3 album. Wih ngeri. Sombongin aja, sombong. Iya gak apa-apa. Pamerin. Orang sombong disayang. Sayang Blacky, pastinya. Gitu. Ya gini, gitu, materi masih ada, cuman emang masih buta gitu. Kita kan timeline-nya harus tertata dengan iya, dan ini juga ini apa? Juga perlu kalian ketahui para penonton, Blacky, apa sih nama fans Blacky itu? Apa? Blackers. Blackers masih kasih gak kue. Blackylicious atau apa? Blackout tuh banyak amat ya. Oke, gimana? Tanggal 12 itu kan kemarin teh rilis single. Nah, ini teh bagian dari tour gitu, tour rilis party. Luar biasa, keren sekali. Kepada RRI Bandung, terima kasih juga. Sama-sama. Orang-orangnya sangat ramah, Bapak Jaki, ada Ibu Ros. Nama-namanya enggak kurang tahu gitu. Tapi yang penting benar-benar ramah, hospitalistik. Terima kasih. Gitu. Ya, dan pastinya juga ini disaksikan oleh seluruh teman-teman kita se-Indonesia dan didengarkan loh. Halo saudaraku yang di Papua. Halo. Dari Sabang sampai Merauke. Deh kalau gitu ya. Kalau misalkan 2021 mungkin tadi banyak kendala, tapi semoga enggak ada yang digadai-gadaikan seperti cinta gitu. Jangan sampai ngegadaikan cinta. Kecuali Kang Abai ya. Gadaikan cintaku, kalau ada drum gadaikan saja cinta. Ngeri, ya kita langsung aja ya Blacky dengan Kugadaikan Cintaku. Kesayanganmu, ku telepon di rumahmu. Sedang apa sayangku? Ku harap engkau mendengar dan ku katakan rindu. Malam minggu pukul 7, aku apel ke rumahmu. Ku bersiul dan bernyanyi, membayangkan dirimu bercanda dan bergurau, duduk berdua denganmu. Tetapi mimpi apa aku semalam, kulihat engkau duduk berdua bercanda mesra dengan seorang pria. Kau cubit, kau peluk, kau cium.
lagu kesayanganmu. Kututupi telingaku dengan kedua tanganku. Biarlah semua berlalu, ku gantungkan cintaku. Tetapi mimpi apa aku semalam, kulihat engkau duduk berdua, bercanda mesra dengan seorang pria. Kau cubi, kau peluk, kau cium, ku gantungkan cintaku. Gadaikan cintaku, ku gantungkan cintaku, ku gadaikan cintaku. RRI Live Music. Selamat malam pendengar, masih di RRI Live Music dari Kota Bandung. Masih barengan sama Rangga Hadiansyah dan Sandy Puspanidi, dan juga performer kita malam hari ini, Blackie. Ku gadaikan cintaku. Itu aku jujur, aku tadi search dulu ya, dengar-dengar di YouTube. Pas denger itu kayak langsung Ya kamu tadi goda-gode. Iya, kamu kenapa sih? Suka banget lagu ini, terus pas di cover sama ini kayak serius banget nih. Hey. Bentar, bentar. Kamu tuh umur berapa, Gak? 19. Kan, iya. Tapi aku suka lagu ini. Oke. Boleh cover lagi gak sih, tapi ganti kayaknya. Di RRI, aku dengar. Oke. Jadi jangan di radio, di RRI. Bumper barusan potong aja edit. Bagus loh. Ih keren banget. Di RRI. Aku tuh punya aku. Gak cocok. Gak cocok. Biasanya Abdi gitu. Eke. Akika. Eke tuh ada cerita. Apa tuh? Dari RRI serius. Cerita nyata dari nenek. Dulu tuh cenah katanya nenek tuh beringat bilang. Nenekku pahlawanku. Ya lagu wali itu ya bentar ya. Benar ini cerita serius ya. Ya nenekku teh dulu teh pengen apa sih? Pengen hiburan gitu. Tapi enggak ada hiburan. Jadi enggak tahu umur berapa deg-degan kalau ya. Aladin. Wahai kaum-kaum negatif. Deg-degan. Oke. Dia jadi si nenek teh kan pengen hiburan lah intinya mah. RRI itu udah ada. Nah pas udah ada tuh jadi si nenek tuh pengen hiburan tapi enggak ada hiburan ngening. Cobalah ke tetangga na. Ke tetangga. Ke tetangga gitu. Pas waktu dengerin ini tuh nama radionya apa? Sinar radio RRI. Nah jadi si lagu yang paling terkenang teh lagu ini gitu. Oh, jadi ada sejarahnya. Padahal nenek-neneknya nenek waktu RRI kan tahun berapa ya itu sih? 45 udah ada. Oh, si nenek teh lahir 45. Seumuran. Berarti yang ngedenger siapa? Yang ngedenger pokoknya pas lagu gombloh ini kan tahun 80-an gitu. Oke. Okay. Itu artinya nenek masih remaja ya? Masih remaja lah, okay. Masih bobo saya game ke sini. Oke deh kalau gitu, itu ada sedikit cerita tentang nenek dan sejarah RRI dan kenapa menyanyikan atau membawakan lagu gombloh gitu ya. Ceritanya adalah
Neniku pahlawan. Oke, baik. Oke, Rangga. Oke. Sekarang ada waktunya Renginang. Renginang ini adalah Rangga ingin kalian menang. Jadi saya punya saya yang salah. Baru bikin tadi. Tapi yang jelas ya segmen Renginang ini adalah di mana Rangga akan membawakan satu permainan untuk mereka akan diajak main ya. Kita play-play bosku gitu ya. Kita akan play-play dalam game satu ini dari Rangga dulu. Nanti ada dari saya ya. Siap ya? Oke. Gimana games-nya Rangga? Oke, games-nya adalah sambung menyambung menjadi satu. Itu jadi lagu juga. Enggak jadi sambung kata akhir. Okay. Contoh adalah kata berakhiran is. Mm. Aku contoh Kris. Nah. Kamis. Nah, kayak gitu. Pais. Oke, stop jangan. Oh iya iya oke. Iya. Oke. Oke, saya beri waktu 5 detik untuk mikir. Mm-hmm. Oke. Okay. Ini diganti kan, jangan ist aja kan? Iya. Oke. Okay. Siap-siap ya. Harus cepet ya. Oke. Okay. Ini akhir benar maksudnya. Iya. Iya. Kamis terus misalkan garis. Iya. Ah, betul. Is jadi awalnya is bukan? Enggak, semuanya belakangnya. Belakangnya is. Iya. Oke, okay, siap ya. Oke. Oke. Okay. Yuk. Paboro-boro gitu? Enggak. Dari nguliling. Terus nguliling. Nah, yang kalah nanti TOD, jujur-jujuran. Wah, ini kayaknya banyak rahasia nih. Saya curiga. Yuk. Okay, siap. Siap. Dari teh bunga ya kita mulai. Okay. Kata berakhiran an. Pelabuhan. Dengan kendaraan. Bagus. Terus sampai kalah aja ini mah. Oh, sampai segmen habis. Intan. Pisan. Pekerjaan. 3, 5. 4. 2. Oke. Kita 5 detik ya. Sayuran. Okay. Badan. Makanan. Badan. Oke. Okay. Bagus sekali. Kayaknya remaja masih sepertinya ini. Wah, hukum. Lanjut. 4, 3, 2, 1. Mendadak lupa. Mendadak lupa. Oke. Jujur tehnya. Oke, hukum ya. Langsung. Hukumannya adalah TOD karena kita di sini truth or truth aja, tidak bisa pertarungan kita. Jadi kita jujur-jujuran saja. Yang bertanya kayaknya enaknya langsung dari timnya enggak sih? Oke. Siapa? Siapa yang mau bertanya? Kang El bukannya mah pengen nanya, lihat jika nama tuh lihat. Kang El maskot. Tadi gerak-gerak sok gimana Kang El mau nanya apa? Ngeblank deh. Atau siapa? Mm-mm. Boleh. Papol aja. Hai. Cepet nanya aja. Oke. Okay. Apa yang pengen ditanyain rahasia dari teh bunga? Rahasia. Ya. Kade nanyana. Centang. Wali kelas 3 siapa? Oh iya tuh. Jangan bahas masalah lalu, kagak akan inget. Ya kenalan dulu makanya. Oh iya. Manggung paling seru di mana? Okay, jujur-jujuran ya. Jujur nih, manggung paling seru. Manggung paling seru di mana ya? Manggung paling seru tuh pas 2020 sebelum pandemi. Di 2019 akhir di Kiara Artapa gitu. Kita kan masih belum kayak gini ya, masih biasa aja gitu. Tapi itu paling rame soalnya. Sekarang tuh luar biasa gitu. Bukan, maksudnya personilnya gitu kan. Sekarang mah tetap gitu. Yang paling rame manggung di sana karena benar-benar banyak masanya. Oke. Okay. Masanya benar-benar banyak. Ya. Itu tahun berapa tuh masih banyak orang-orang kayak gitu? 2019 akhir. Oh, oke. Okay. Ya. Tapi tadi ngomong personilnya udah tetap. Sekarang emang sebelumnya berapa orang? Sebelumnya 7. 8. Kayak ormas. Ormas banyak ya kita mah. Iya. Kerja kelompok berarti ya. Iya. Ada brasnya kan dulu mah. Trompet, trombon, saksofon. Sebanyak itu ya. Oke, baik ya. Oke, ya dari Rangga sudah segmen Rengginang. Segmen ya. Udah habis. Sekarang kita masuk ke segmen Semanggi. Semanggi, ya. Apa Semanggi? Sandy ajak main lagi. Siap, are you ready? Yes, I'm ready, dude. Siap ya, oke. Ini kalian pilih ya, ada 4 kata nih. Ada cangkir, ada kecoa, lemon, sama kepala. Siapa yang mau cangkir? Oke, Kang El cangkir ya. Kepala.
Ayo, oke, okay. Kang Abai kepala ya. Lemon. Lemon, teh bunga. Satu lagi adalah kecoa, berarti anda kecoa. Cucunguk ya, kamu cucunguk ya. Cucunguk terbang bisa jadi anjay. Sih, benar banget. Siap ya, tadi teh bunga apa nama ininya? Lemon. Lemon, cucunguk, Kang El, cangkir, kepala. Oke ya, kita mulai dari cangkir dulu. Ini nama permainannya adalah Twister Tongue ya. Apa tuh? Pabelit letah ya, jadi cangkir ya, kencur, cengkeh harus di harus diucapkan secara berulang-ulang dan cepat ya. Kencur, cengkeh. Berapa kali? Tiga kali aja ya, berulang tiga kali tapi harus cepat ya. Satu, dua, tiga. Cangkir, kencur, ini baru pemanasan. Baru pemanasan. Bismillah dulu, makanya bismillah dulu apa-apa tuh. Nael, bismillah, bismillah. Aku belum dikasih bumper ini. Belum, intro aja belum ya. So, kata gimana mulai ya? Satu, dua, tiga. Cangkir, kencur, cengkeh, cangkir, kencur, cengkeh, cangkir, kencur, cengkeh. Yeay, bagus. Percobaan cangkir, dua. Kencur, mantap, cengkeh, bagus. Karena pakai bismillah dulu. Oh, iya. Kan. Oke, okay, kita masuk ke kecoa ya. Kecoa. 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 Cakwe. Kuaci. Kecoa, cakwe, kuaci. Cetek atau? Cetek aci. Ketiganya makanan sehari-hari. Iya, cucung. Kuaci. Kuaci. Kecoa, cakwe, kuaci. Siap ya. Satu, dua, tiga. Kecoa, cakwe, kuaci. Kecoa, cakwe, kecoaci. 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 Mau besar kecoaci naon? Aduh, ulangi lagi ya. Kita kasih dua kesempatan, oke? Kecoa cekwe kuaci, kecoa cekwe kuaci, kecoa cekwe kuaci, aku cinta padamu. Apa tadi? Sebentar, sebentar ya, ada permintaan tapi apa kurang? Kurang cepat. Ah, sia. Kurang cepat. Heeh, ya. Kecoa cekwe kuaci. Naon cuan ki, awe cuan kian. Gimana? Enggak bisa. Kecoa kecoa cakwe kuaci kecoa cakwe kuaci cekwa. Oke. 1-0. Oke, ya berarti dia 0, dia 1, dia 0. Oke, kita ke lemon, lemon ya. Lemon, molen, melon. Siap? So, siap. Bismillah dulu, harus cepat ya, jangan lemon, jangan gitu. Lemon. Yuk, siap ya. Lemon, ya. Molen, melon. Tuh, dua, tiga. Lemon, molen, lemon. Lemon, molen, lemon. Melon. Oh iya. Melon. Sok, teh bunga. Sok. Ya. Edan kun. Lemon, molen. Lemon, molen, melon. Loman. Bentar, bentar. Ini Pak Uus ketawa-ketawa nanti kita suruh. Oke, okay, gimana lagi? Lagi. Lemon, molen, melon. Oke, okay, sok. Lemon, molen, melon. Lemon, molen, melon. Lemon, molen, melon. Oke, okay, kurang cepat ya. Kita bikin satu lagi, sekali lagi. Harus lebih cepat lagi. Hayu. Lemon, molen, lemon. Oke. Okay. Menyerah? Menyerah. Oke, okay, nol juga. Sementara iya. Mas L masih unggul. Masih unggul ya. Klasmen satu cek. Sementara Kang L ya. Oke, okay, terakhir ada kepala. Kepala digaruk, kelapa diparut. Babari euy. Lamun teu bisa teh kacida we ieu mah. Kelapa digaruk, kelapa diparut gitu, harus cepat. Kepala digaruk, Kelapa diparut. Kepala digaruk, kelapa diparut, kelapa di Tunggak gue rawak, saya soal. Sewa sih, heran. Bisa nyerah. Kepala digaruk, kelapa diparut, kelapa. Ayo. Kaduh, milih kelapa. Otak mending beli duitnya. Ayo. Kepala digaruk, kelapa diparut, kepala digaruk, kelapa diparut, kepala digaruk, kelapa diparut. Wih, we are the champion. Oke. Okay. Asa tadi bukan digaruk, digarut. Kepala digarut. Asa digarut, benernya. Cik sekali deh ya, cik sekali deh. Udah ada cepet lah cik itu. Can kaci, sok enggak. Yangen. Kepala digaruk, kelapa diparut, kelapa di...
kepala digaruk, kelapa diparut, kepala digaruk, kelapa diparut, kepala digaruk, kelapa diparut. Benar tuh. Kepala siapa digaruk? Benar tuh sih. Benar. 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 Tepuk tangan dulu buat Mas. Yeay. Jadi yang kalah ada dua orang ya. Iya. Ternyata tim pelengkap juaranya ya. Bener, pada cameo ya pelengkap tapi juara. Tepuk tangan buat Kang El sama Kang Abay ya tuh. Biasa ya. Tapi lucu banget tadi Kang Abay kayak anak gimana? SD lagi ngapalin. Kepala diparut, kepala diparut. Tadi mah ayah Garut. Ada Garut ya, siapa yang nyebut Garut? Tidak ada Garut ya kan. Salah pendengaran. Kelapa di Garut, cenan naon. Kelapa di Garut kan ya. Oke, ini yang dua mau diapain nih, Ga? Oh, jangan, nggak boleh, ya, boleh pacaran ya. Oke, okay, gimana nih? Okay. Atau mau disuruh apa sama kamu? Timnya punya tantangan nggak buat kan ini teh bunga udah. Nah, Kang Ayungnya, tantang apa? Tantang sok. Ayo, ini momen dimana kalian untuk merendahkan ini vokalisnya. Pulang jalan kaki. Tidak masalah. No problem, saya jalan kaki tapi Anda di talian juga kuda. Oke, kalau begitu. Gak apa-apa lah nanti buat hukumannya. Nanti aja. Next. Mungkin dari pendengar yang tadi udah WhatsApp sama kita di 0812-6020-9696. Oke, kita nyanyi dulu Ach ya. Mau lagu apa nih? Next. Sublime the Santeria. Oke. Ini dia Blackin kan? Santeria. I don't practice Santeria. I ain't got no crystal ball. Will I had $1 million, but I spent it all. Yeah, Blackie.
Santeria gitu lagunya. Ada jadi pengen liburan ya denger lagu kayak gitu tuh, pengen di pantai, santai, ngalagedai gitu ya. Eh, kelapa diparut? Kepala digaruk. Oke, Blackie, kita ngobrol-ngobrol lagi ya, dan sekarang saatnya kita untuk membacakan WhatsApp yang sudah masuk dari pendengar seluruh Indonesia. Terima kasih. Oke, ya. Baik, kita pilih-pilih dulu, ada beberapa yang sudah masuk. Oke, saya membacakan dulu satu ya Rangga ya. Ini dari Cepi di Sukajadi katanya ya. Kalian main TikTok enggak sih? Kalau main TikTok tolong dong bawain lagu TikTok Jamet Kudasi. Ini bikin versi kalian ya. Iya. Okay. Tapi apa sih, kita semua kebetulan enggak main TikTok. Serius. Okay, enggak. Serius, enggak ada di HP juga aplikasinya. Tapi tahu dong ya, nyamen nguna. Tahu enggak? Gitu. Tahu. Ah, harus tahu. Kayaknya tahu nih. Tahu, bohong, bohong enggak tahu. Nyamen kuda sih. Main, main, ayo main. Nyamen. Siapa lagi, Gak? Tanya tuh, kenapa gak main TikTok? Kenapa gak main TikTok? Kenapa gak main TikTok? Aku mau mending mainin dia aja. Jangan. Maksudnya mempermainkan wanita kamu mah, gak boleh. Enggak, maksudnya mainin teh diajak main. Iya. Udah cukup gitar saja ya, mainkan wanita jangan. Ya, cukup aja. Oke, aduh siap. Ya. Noel. Awas aja sih kalau ngajak duet lagi. Pasti kayak gitu dalam hati, oke next. Kita bakal baca respon pendengar selanjutnya. Pendengar dan pemirsa sahabat kreatif di rumah, ada Dina di Hegar mana? Blackie, pengen tahu dong yang paling emosian di grup band siapa? Gimana ngadepinnya? Nah, pasti. Emosi jiwa. Siapa? Tunjuk langsung. Udah, semuanya. Ya. Coba. Satu, coba bentar. Okay, satu, sorry. Coba jari tunjuk kalian mana? Tunjuk kalian jari telunjuk. Oke. Okay. Ya ke atas dulu, ke atas. Merem semuanya merem. Tunjuk ya yang mana orangnya? Satu, dua, tiga, tunjuk. Ini. Oke. Okay. Ini kok dua sama ya? Ternyata dua. Oh, kamu ngacung, kamu teh ngacung, berarti kamu gitu. Ngaku. Nah ini kenapa nih, mungkin yang lain bisa jelasin, Kang Abay deh gimana emang emosinya, kenapa Kang LT, Kang Abay? Emosian sama bikin emosi. Sebenarnya banyak bikin emosinya sih. Gimana emang, gimana cerita? Iya jadi. Biasa kan kalau faktor sibuk lah sena. Sibuk. Cerita kenapa gitu? Enggak apa-apa lah. Janganlah kasihan. Ya kan biasanya di sini kan saya emosi lagi. Kita kan ada grup WhatsApp gitu kan. Yang paling hese ngawaro pisan. Sekali ngawaro stiker pocong gigit tekan. Sibuk ya. Udah stiker nudugul di ciuman sok. Kan astagfirullah. Oh. Mungkin dia tidak bisa berkata-kata, jadi pakai stiker. Bener gak El ya? Gak bener. Tapi itu nyimak gak sih sebenarnya kalau kayak gitu? Nyimak, aku suka lihat. Tergantung masuknya udah berapa, kalau udah lewat ratusan mah. Tinggal stiker aja. Enggak, baru aja nyimaknya teh ngasih stiker nyimak gambar minyak gini kan. Nyimak, cena aduh. Jokes bapak-bapak. Bapak banget ya. Itu aja nih yang bikin emosi dari Kang El. Atau ada lagi? Banyak. Oke, salah duanya apa salah dua? Tadi kan salah satu. Salah dua apa? Apa ya salah dua? Ini musuh abadi. Oke. Musuh abadi. Nah. Yang bikin emosi si Nael apa buat kamu? Kalau misalkan kita udah semangat gitu, udah mumpuni, tiba-tiba ada kata-kata cret yang gak enak. Bikin kita down, udah gak enak aja. Bikin emosi aja. Oke. Pokoknya pengen parkiran yuk gitu. Markirin maksudnya ya. Enggak menyebor tanaman ya. Ini kita langsung konfrontasi aja ke orangnya, kenapa Anda begitu dengan stiker-stiker yang dugul dicium, pocong kutak gitek gitu. Kenapa Kang El? Gak ada maksud sih, itu cuma
emang waktu itu yang kepikiran cuma gitu gitu doang. Abstrak ini mah. Simpel banget. Random banget semua. Emosi enggak teh? Emosi lah. Iyalah emosi ya. Ya kita kan lagi diskusi ya. Iya benar-benar. Udah di take gitu. Cuma doang udah stiker gitu. Cuek, anaknya cuek. Misalnya stiker nanti ada yang bermanfaat. Atau doa atau gimana. Ini stiker yang gitu pocong. Tek-tek ya. Kalau itu kan tadi bikin emosi ya. Tapi emosian juga. Enggak ya. Oh kalau emosian enggak. Ini sih lebih. Oh makanya Anda menunjuk dia ya. Iya. Bagaimana memang bagaimana. Enggak sih mungkin emang kesel sama kontribusi aja gitu. Oke, okay. Emang dia kalau marah-marah gimana coba di cosplaykan sama Anda. Pakai bahasa Sunda. Iya. Tapi agak disensor ya. Enggak kasar sih. Atuh cimbalek, bang. Atuh cimbalek, atuh cimbalek, si atuh cimbalek ya, oke. Oke ya, semoga tadi udah dijawab ya Dina di Hagar mana ya. Semoga terjawab dengan puas ya. Ada lagi, nih ada Galih katanya ya. Mau nanya makanan khas Sunda yang paling kalian sukain apa? Terus bikinin dong lagunya sekarang juga. Coba sebut satu makanan Sunda yang paling kalian suka. Jengkol. Jengkol. Semua suka jengkol. Enggak suka yang suka. Yang suka. Yang suka. Mm-mm. Apa? Kang El apa demennya? Karedok. Baso. Sunda. Oke, berarti satu-satu sebut nanti dibikin lagu semuanya ya. Kalau Teh Bunga apa? Seblak sih kayaknya. Seblak, jengkol, baso. Kang Abay apa? Satu, rujak. Oke. Okay. Oh, rujak persatuan ya, jadi semua suka. United, jadi, you can eat banget. United fruits ya. Oh, bahasa Indonya rujak. Iya, rujak United fruits ya, buah-buahan bersatu. Oh. Oke, okay, jadi tadi apa aja ada rujak, baso, jengkol, seblak. Bikin lagu enggak mau tahu. Sok, siap ya. Aku punya jengkol. Sinael. Ah, kamu nada dia. Aku terlalu tinggi. Aku punya jengkol. Si Nael punya baso. Kang Abay punya rujak. Aku punya seblak. Aku punya jengkol. Nael punya baso. Kang Abay punya rujak. Lagu lagunya adalah makanan khas Bandung. Bandung Pride Ways. Oke, ada lagi enggak? Mungkin ada satu pertanyaan lagi dari pendengar kita. Oke, ada Rafli di Cimahi. Halo Rafli, lagu apa sih yang pengen dinyanyiin tapi belum kesampaian? Oke. Lagu tak sampai. Dina Bobo sih. Salah sih pribadi mah jujur Dina Bobo. Seriusan? Serius, saya pribadi. Pengen banget gitu. Pengen banget, soalnya kan emang lagu anak-anak zaman sekarang kan udah hilang gitu kan. Malahan anak-anak yang TikTokan gitu kan. Nah, saya pengen ngangkat itu gitu. Oke, coba atuh. Justru gak bisa itu. Oh, gak bisa. Karena harus dibikin aransemennya sama kalian begitu ya. Iya dong. Oke deh kalau gitu. Oke, kita skip dulu Nina Bobonya. Dan kita juga memang masih mengundang kamu, pendengar dan pemirsa RRI Net yang masih pengen bertanya dan kasih tantangan sama Blackie. Kita masih undang di 0812-6020-9696 ya. Jadi kamu jangan kemana-mana, tetap di RRI Live Music. RRI Live Music. I don't wanna die, but if you do
your music turn up, let's go to KSIB. I'm a crystal eye, out of wearing knives, to the escape my Sunday. Here I turn a stupid thing with it, yeah, we're still singing, yeah. I don't wanna die, I don't wanna die, pendengar dan pemirsa RRI Net Live Music dimanapun kamu berada, masih dari Bandung bareng sama Rangga dan juga saya Nipus Pani dan juga bintang Blackie. Tamu kita malam ini Blackie. Wow. Udah 5 lagu masih fit terus, pasti ya, dong ya. Endurance-nya luar biasa ya. Oke, okay. Artinya mereka masih siap untuk tantangan. Enggak bikin kaget gak, doang ya. Kita akan masih membacakan lagi beberapa ya. WhatsApp yang masuk dari pendengar ya. Ada siapa nih? Ada Dayang. Oke, dia tidak memberitahu dia di mana. Dayang pengen coba dong Blackie lagu Sunda atau lagu dangdut katanya. Oh, disuruh bawain lagu buat Sunda atau lagu dangdut versi apa? Kalian. Iya. Ayo okay. Diskusi. Tah, ayo. Bareng di studio gitu lagu Sunda atau dangdut. Enggak sih. Oh, enggak kawin. Oke. Nayang kawin. Want to married. Awena. Sok. Oke. Yang kawin. Ini lagunya Bon Jovi ya, Want to married ya. Want to married. Bon Jovi. Want to married. Kawin. Oke. Yuk, prung ah. Saya pun nyanyi lah. Sok. Honor lagi dah saya ungu. Ya. Hai yang kau ini. Kacau, Blackie mau bubar nih kedengar. Kenapa putus asa sekali ini? Jangan putus asa, kan menyongsong 2022 harus tetap positif gitu. Maksudnya Blackie kan diciptakan untuk memberi berkatnya, maksudnya kita membawakan lagu gitu. Bukan untuk cover, tapi sekarang kalau cover mah ini disebutnya bukan berkah gitu. Oke. Naon atuh. Ya gitulah. Dadakan. Nu penting mah rame. Yang penting mah nyanyi aja ya. Okay. Sini ada siapa lagi? Ada Dinda katanya. Oh, ini mah langsung nunjukin Dinda. Apa kabar Blackie? Semoga baik-baik aja. Pengen dong Akang yang di tengah coba bawain lagu Ebit GAD. Yang tengah teh ada dua ya. Yang tengah ada dua. Ya aja. Tengah pisan mah dia ada mic-nya lagi ya. Ebit GAD ya. Gimana tuh? Apa sih nu? Apa? Teteh gimana mimpi itu? Iya. Perjalanan. Oh. Tahu ya? Ini bukan sih, benar ya? Lupa euy poho deui. Nah, segitu aja. Sok. Ya, terima sok kasih. Ya. Belum. Belum.
baru nyetel. Saya teh emang kurang gitu kan. Maksudnya kurang mulik-mulik. Alasan lagi. Ya, alasan. Alas, ya udah jangan pakai gitar, pakai bass sama drum aja. Ayo, biar mereka bekerja lah, dia mulu lah. Kelihatan sih Kang Elo masih tunduh ya. Padahal udah malam. Emang bobo, iya. Demi RRI loh. Oh enggak bobo. Luar ya. Latihan 7 hari 7 malam ya. Enggak minum, enggak makan juga enggak. Puasa ya. Dia ingin memecahkan rekor orang yang ternael sepanjang masa gitu. Ternael. Nael kan namanya. Oh. Nael. Nael ingin menjadi Nael gitu. Ya atuh ya. Jadi vokalnya doang katanya. Siap ya. Suruh nyanyi lah, suruh nyanyi. Boleh, duet boleh. Perjalanan ini. Perjalanan ini. Tah. Cok. Ayo. Oke. Upami Ebit Gali mah tak hafal nih. Oh iya. Hafalnya apa atuh? Apa? Apa? Cobiannya. Mangga. Jamet ku udah sih. Masuk gitu. Cikerin dekor. Yuk, gimana? Nuhun nahel nuhun. Oh, mawar. Oke, bentar. Harus rapi ya nyanyinya ya. Pas hiahnya semuanya harus hiah ya. Bantuin ya. Oke, sok. 1, 2, 3. Nah, mana asa ngelakuin gitu. Aku kayak getek ketanggung. Nah, utah ya katu. Dikasih lagu Ebit Gade, gak bisa, maunya mawang ya. Wah ya, nah. Yang miripnya Nuhina Hindu doang. Iya, kan ya. Requestnya yang Mabari atau yang requestnya yang Mabari. Gak tau ya, bisa pokoknya aja. Ya, jadi gimana Ebit Gade, mau lanjut gak nih? Udah, sekolah aja. Ayo udah. Terima kasih udah request. Apa? Request. Oke, ya. Nah, tadi kan udah beberapa WhatsApp kita bacakan. Ya, kita langsung kasih tantangan sama mereka juga. Pertanyaan-pertanyaan udah. Ya. Nah, kita nih yang pengen bertanya sama kalian. Kan tadi juga udah disebutin kalau 2019 kalian ini baru terbentuk begitu bandnya Blackie dan akhirnya baru keluar single di akhir tahun 2021. Nah, ceritain dong ini tentang single kalian yang udah dibikin itu tentang apa, judulnya apa, siapa yang bikin gitu. Untuk menulis lirik lagu berdua, tapi untuk aransemen kita bersama. Yang kebanyakan nulis lirik lagu, nah yang coba ceritakan. Okay. Judulnya apa sih emang si singlenya yang kemarin tuh baru? Rise Our Hand. Rise Our Hand. Oke, yang biasa di azan maghrib gitu ya, ngedoa gitu ya. Ceritakan. Okay. Gimana itu? Soalnya simpel sih itu mah lagu mah cuman untuk ngambil inspirasinya sih lagi nonton Persib gitu kan. Persib menang gitu kan. Gitar-gitaran tau jadi satu lagu gitu. Eh kok bisa? Gimana? Lagi menang, orang mah kan euforia, menang. Kamu gitar-gitaran gitu. Senangnya jadi lagu gitu. Senang kan ekspresi Persib menang gitu. Bahagia sambil megang gitar, tau jadi lagu gitu kan. Tapi memang ada hubungannya dengan kemenangan Persib tersebut gitu? Ada, tapi bukan untuk Persib aja sih. Ini jadi untuk semua ini sih. Semua kebanggaan. Untuk tim kebanggaan intinya. Untuk tim bisa, untuk Blackie sendiri juga bisa. Kenapa kan? Karena Blackie dari 2019 kita itu sebutlah mengalami masa-masa Neolitikum. Wih ngeri, Neolitikum. Berat banget ya. Megatropus erectus ya. Ngeri. Itu jadi masa-masa terpuruk dan kita dan ini adalah Blackie yang sesungguhnya menunjukkan jati diri kepada seluruh dunia bahwa Blackie itu ada dan mari kita angkat tangan kita. Kita menang dan kita bisa. Raise our hand. Jadi itu ya ceritanya ya. Yang bikin liriknya tadi Kang El sama? Sama saya sendiri. Oke. Kalau aransemen semuanya bantu? Semuanya bareng bantu. Ini dari judulnya kan bahasa Inggris. Liriknya juga bahasa Inggris atau gimana? Ya, bahasa Inggris. Pasti. Google Translate. Kenapa memilih untuk pakai lirik bahasa Inggris? Yeah. Kenapa enggak lagu pakai lirik Indonesia aja nih dari Blackie? Kalau saya pribadi agak susah pakai bahasa Indonesia. Anak Jaksel. Literally, basically. Gimana?
What is your name? Yeah, break a leg. Tapi emang fakta kalau kita misalkan sekolah gitu kan, di sekolah SMK gitu. Biasanya bahasa Inggris sebagai bahasa Indonesia nilainya. Iya, emang benar sih, Indonesia lebih rumit. Oke, coba aku pengen ya. Kang Abai sama Kang El ngomong bahasa Inggris saut-sautan gitu. Oke ya. Tapi konteksnya kalian ngobrolnya jangan hi, how are you, jangan. Kayak mau berantem gitu kan, berantem. Yes. Tapi enggak kasar gitu. Di sensor. Sok gimana? Yo. Hey, Abai, tut. Sensor. Nanti ya itu bagian editor ya, kalau kasarnya. Ini kalau enggak case-nya adalah para but cewek. Nah, coba ke bahasa Inggris tah. Matakna ulah nyirin-nyirin lagu itu ulah bahasa Inggris. Orang jadi kapabawa nu tiis. Nah, sok ya. 1, 2, 3 gelut. Enggak, ngomong-ngomong aja, ngomong-ngomong. Oh, that's my girl, gitu. It's your girl. That's mine. Okay, Abai, play your drum, Abai. Really? Really, do it. Kira di sebelah mana bagian para butnya? Iya ya, itu kayak itu. You play your drum. Oh, you go up. Itu lebih ke nyuruh. Bingung. Ya udah, sama Akang aja dibantuin sok ngomong bahasa Inggris, sok kuma gelut. Balakan. Ya, balakan. What is your name? Basic. Hey man. You're gonna talk with my Why you talk with what my girlfriend? Is my girlfriend is to be the world. Oke. Why? Oke lah, udah daripada malah kasih fruit dari tadi ya bingung ya, kita langsung aja dengerin lagu kalian yang berlirik bahasa Inggris tersebut. Langsung aja kita dengerin singlenya dari Blacky, Raise Our Hand. 1, 2, 3, go. We gotta warn for this night. Our team is on, and we can dance all night together. We gotta warn for this night. Our team is on, and we can dance all night together. Let's celebrate our team will victory. Tonight belongs to our team. Our team is the champion. So we can hold and rise our hands. Don't lose your mind, still stand your ground. Tonight we chase up together, 'cause our team is the champion. We gotta warn for this night. Our team is on, and we can dance all night together. Our team is on, and we can dance all night together. We gotta warn for this night. Our team is on, and we can dance all night together. We gotta warn for this night. Our team is on, and we can dance all night together. Together. Yeah.
we got the war. We got the one. Oh, kita harus menang ya. Jadi memang isi liriknya itu sangat optimis begitu bener. Ya. Pantesan ya inspirasinya dari Persib gitu. Tapi BTW ini kalau BTW. Oke. Iya, oke. Gimana? Biasa siaran nih BTW. Gimana? Atmosfernya tuh kayak kalau stadion gitu. Iya. Tadi aku mikirnya kayak ini lagunya pas banget buat kayak salah satu soundtracknya Persib ya gak sih? Sempat kerasa gitu enggak sih? Sempat kerasa gitu enggak? Kayaknya pas banget gitu. Masuk sih. Hah? Gimana? Agak masuk ya. Jadi kayak misalkan ada pertandingan buat Persib, terus ada lagu ini begitu ya. Ih keren banget. Tapi kita doakan saja semoga bisa ya. Tapi perlu diluruskan juga. Apa? Biar agak universal gitu kan. Mm-hmm. Bukan teruntuk Persib gitu kan. Mm-hmm. Ini juga bisa untuk kalian semua yang sedang mengalami keterpurukan. Siapapun ya. Gitu kan. Siapapun, tua, muda, laki, pria lah pokoknya. Laki, pria. Sama aja. Iya itu sama. Biasa pengen kelihatan bagus. Oke, okay. Jadi misalkan untuk pendengar yang memang lagi ujian sekolah bisa. Iya, ya. Semangat, kita harus menang. Kita harus semangat. Melewati keterpurukan itu. Betul. Ya. Ujian hidup juga bisa dengan lagu ini. Nah kayak ini kan ditinggal nikah kan. Iya, iya. Kamu harus semangat, ditinggal kawin, tilu kali. Semangat. Satu kali lagi dapat payung ya. Ampun. Kalau di Mobile Legends udah win streak harusnya dia deh. Nah, mungkin saya. Oh, kamu main apa? Main Mario Bros. Eh itu sama aku juga punya Mario Bros. Lama banget ini. Iya, Oke ya, baik ya itu adalah satu single yang kalian udah bikin, dibikin sama Kang El, dibantu juga sama teman-teman yang lain untuk aransemennya begitu kan ya. Ini apakah akan ada karya lain yang akan dirilis begitu selanjutnya? Next single. Untuk waktu dekat sih belum ada, paling kita mulai garap lagi tahun depan sih mau difokusinnya. Di tahun 2022 nanti. Yeah. Ini lebih ke single lagi atau mau bikin mini album, EP gitu mungkin atau? Mini album dulu sih. Soalnya EP dulu ya. Bahan emang sudah ada sih, cuman kita perlu waktu untuk ininya, ngerakitnya semuanya. Dan kan. Yang paling penting waktu. Nah. Oh waktu. 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 Iya. Kalau gak ada waktu berarti gak ada. Iya. Oh iya. Benar. Semoga aja di yang nonton ini ada sponsor yang buat. Ya ampun. Kami welcome, tenang, ya. Bisa. Tapi kan tadi itu udah lagunya, kalau video klipnya juga udah ada Rise Our Nah, kalau untuk video klip timeline kita agar biar enggak berdekatan, kita kan lagi rilis partitur yang Rise Our Hand. Mungkin insya Allah di tahun depan di pertengahan tahun lah. Akan rilis video klip agar sudah rada ngalelep ngangkat deh ya. Kenapa dibikin selama itu? Biasanya kan kalau musisi itu abis rilis lagu gitu kan ya, rilis lagunya 2 minggu kemudian udah ada video klipnya atau mungkin bersamaan berbarengan dengan video klipnya di YouTube. Kenapa kalian bikin konsep yang harus memakan waktu setengah tahun dulu untuk rilis video klip? Marketing sih. Biar lebih tertata kita kan lagu Rise Our Hand kan. Pengen timelinenya agak lama gitu, 3 bulan lebih lah. Baru video klip gak gurung-gusuh gitu. Gurung-gusuh kan orang lain kan sekarang rilis single. Bulan depan rilis deui. Bulan depan deui cerai jeung salah kita. Beda. Tapi kalau misalkan bikin perandai-andaian gitu ya. Kalau andai nanti bikin video klip terus kalian harus minta masukan dong dari personil band Blacky, pengennya dibikin kayak gimana? Ngobrol sama sutradaranya nanti pengen kayak gimana sih video klipnya? Konsepnya lah. Udah ya konsep mah. Untuk konsep mah ini jago. Oke, okay, gimana Kang Abai? Gimana? Jago bicara ya. Gimana? Konsep Rise Our Hand? Buat video klipnya nanti aja lah lihat ya. Pokoknya spektakuler lah. Hei! Murat! Spektakuler! Ini benar-benar spekta! Bikin kaget ya. Ya si Ganang ngadoakeun pada orang jujur. Tapi beneran kita kepo deh, kan kalian benar-benar berbeda dengan band-band yang lain. Kalau kita mah kepikirannya mungkin kalian bakalan ada di lapangan lari-lari atau gimana nyemangatin lagi nonton konser. Kita kan gak tahu. Tapi maunya kayak gimana? Tebunga pengennya kayak gimana? Dari sisi feminisnya gitu, feminimnya ada enggak? Ya ada sih, ya pokoknya mah dibikin apa ya, dengan nama kita Blacky ini dark aja gitu. Oh gelap. Dark. Dark. No, you. Ya maksudnya, kan ini lagunya We Got The One, pasti
adalah yang gitu-gitunya apa, ingin. Apa ada yang bakar ya. Ban gitu ya. Iya, banyak. Orasi banget ya. Lagi demo Bu itu kayaknya. Iya, atau iya. Ada orang lagi ujian nih, iya. Ya kan, nyanyi kalian gitu. Oh, gitu iya. Ada iya, won. Kalau gitu. Nyapang sepak bola tuh keren. Gitu. Pokoknya mah lihat saja nanti lah. Lihat nanti. Ya. Follow IG, jangan lupa follow IG. Ah, nah ini di mana nih IG, YouTube Instagram, kalian di mana? Iya. Kita Blacky underscore official. Blacky-nya gimana? B L E B L E K I karena kita orang Sunda. Blacky. Jadi gak Blacky ya? Gak Blacky. 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 Terus ada Instagram, ada YouTube kita. Video official ada video lirik kemarin. Video lirik udah ada ya? Video lirik udah ada itu bertepatan rilisnya. Di YouTube-nya di mana YouTube-nya tadi? Blacky official. Blacky official. Ya di subscribe ya. Di subscribe, like, share. Di likes, di subscribe pokoknya ya. Selalu ada giveaway. Tenang. Oh ada, beneran nih. Ada dong. Terakhir emang bagi-bagi apa giveaway-nya? Terakhir tuh bagi-bagi orang ke Mekah. Masya Allah. Tapi ditanggung pemerintah. Oke. Aduh, pokoknya rencana untuk tahun 2022 memang sudah disusun, sudah ada rencana. Kita doain juga semoga lancar semuanya. Tapi kalau masing-masing punya harapan gak sih? Mungkin untuk kehidupan pribadi dan juga untuk bermusik kalian. Pengen dari Teh Bunga dulu coba. Harapan harapan saya pribadi untuk diri saya sendiri ya tetap konsisten ya. Pokoknya semangat apa sih kita udah sejauh ini gitu pokoknya harus buktikan kepada semua orang yang ya yang gitulah pada kita untuk Blacky terus pasti terus maju terus jaya ya amin ya pokoknya saling menguatkan kekeluargaan udah. Oke, ih mulia sekali ya. Itu udah kalau nanya sama cewek apa benar jawabannya ya. Coba ke yang lain coba benar soka. Coba dari Kang El dulu Kang El. Kang El kerja bangun. Gimana harapan untuk kehidupan pribadi mungkin atau untuk bermusik, berkarya silahkan Kang El. Kalau untuk pribadi dulu ya mungkin semoga cepat kawin. Semoga dari ini kuat gitu kan melewati pandemi ini gitu kan. Icis terus menipis gitu. Icis terus menipis. Bagus ya. Sama kalau untuk band mah semoga bisa berlanjut terus semakin kompak dan semakin ngabret. Amin. Itu harapannya bagus tapi harapan saya ke Anda jangan stiker ya. Apalagi stiker pocong itu. Hapuskan ya. Jangan kirim please gitu ya. Aduh. Mengerikan. Ya. Ya ngawarong mengerikan unggul. Aduh, ipis sudah menipis, hepeng sudah gepeng ya. Sulit memang ya. Oke. Kang Abai gimana nih harapan ke depannya? Ya. Kade. Ya, aman. Kade. Maju dikit. Orang neteli ke kursi iya asli. Bisa dikatnya tadi. harapannya sih ya semoga secepatnya menemukan titik terangnya. Ya. Semoga cepat-cepat nikah juga. Amin. Bisa semoga tahun depan ngeberangkatin orang tua ke tanah suci gitu. Amin. Ya karena umroh Allah. Udah dibuka lagi nih. Gila. Ya udah bisa. Kang Ayu mungkin terakhir gimana nih harapannya? Harapan untuk Blacky intinya stay true and stay positif untuk apapun. Struggle dalam bermusik. Stay true and stay positif. Artinya? Hilangkan semua keegoisan demi kita, demi kebersamaan dan semoga juga ini titik terang untuk mencapai bintang. Di langit yang siang. Di langit yang siang gimana ceritanya, Pak? Oh iya benar. Itu ya harapan masing-masing ya. Tadi untuk persiapan band untuk 2022 udah ada walaupun memang masih dikip ya rahasia-rahasia mereka sekarang rahasia. Iya, dicongkel-congkel enggak mau gitu ya. Untuk konsep video klip pokoknya kita tunggu aja tengah tahun 2022 nanti betul? Ya tengah tahun gitu kan ya artinya abis lebaran bikin ya gitu. Tapi kita berdoa sih semoga pandemi benar-benar cepat kelar dan bisa bikin kita lancar ya untuk melakukan semua yang kita rencanakan sekarang. Oke. Blacky terima kasih banyak loh sudah hadir di Pro 2 ya. Yes. Boleh sedikit salam-salam? Mangga. Hatur nuhun pisan alhamdulillahirabbil alamin untuk Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita semua kesehatan dikala kita survive di pandemi yang sangat sialan ini. Alhamdulillah sekali untuk RRI hatur nuhun pisan. Radio yang paling spektakuler ini cerita nenekku pahlawanku untuk Kang Dadung yang sudah ngajak saya ke sini hatur nuhun juga dan untuk Bapak Jaki dan tim semuanya hatur nuhun pisan sangat ramah sekali untuk
Akang MC dan Tete MC atur nuhun. MC Mariah Carey ya. Dari Blackie untuk kalian. Sip. Salam hangat. Oke, thank you Blackie. Kita langsung aja dengerin Blackie dengan Time Bomb. Ini terima kasih sekali lagi Blackie ya, dan kita juga pamit, Sandy pamit. Bangannya pamit juga sahabat kreatif dan pendengar pemirsa. Have a great night, bye-bye. Bye. RRI Live Music.